Amal hatilah, hatilah yang memuji Allah. Hatilah yang bersyukur kepada Allah. Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatulil muttaqin wala 'udwana illa zalimin Wassalatu wassalamu 'ala mursalin Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna huda tuqa wal 'afafa wal ghina Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk ketakwaan kesucian dari dosa dan kecukupan atau kekayaan. Allahumma amin. Amma ba'd. Ikhwani akhawati fillah, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Dengan izin dan taufik Allah, kita berjumpa kembali di hari mulia pada bulan mulia Ramadan kali ini, dengan renungan nasihat motivasi tentang amal hati, salah satu bentuk amal hati yang wajib untuk selalu kita hadirkan di dalam hati kita adalah syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Bagaimana kiat untuk menghadirkan rasa syukur itu di dalam hati? Inilah yang kita akan uh, kaji secara singkat pada pertemuan yang semoga diberkahi oleh Allah ini. Poin yang pertama bahwa Pengamalan syukur kepada Allah tidak terpisahkan dari pengamalan ibadah kepada Allah. Jadi, tak ada syukur tanpa ibadah dan tak ada ibadah tanpa syukur, artinya ibadah itu hanya bisa dilakukan secara optimal kepada Allah tabaraka wa taala apabila kita selalu bersyukur kepada Allah. Syukur memotivasi kita untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah. Ibadah saum yang kita lakukan contohnya hanya bisa optimal kalau kita selalu menghadirkan di hati bahwa saya saum karena saya bersyukur kepada Allah. Begitulah semua ibadah. Hanya bisa optimal bila didorong oleh rasa syukur kepada Allah. Sebaliknya, tak ada syukur tanpa ibadah. Maksudnya, kesyukuran yang benar adalah kesyukuran yang dibuktikan dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kesyukuran bukan hanya di lisan. Saya bersyukur, saya bersyukur, alhamdulillah tidak. Tapi lisan, hati dan anggota tubuh mesti bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan melakukan optimalisasi ibadah kepadanya. Mari kita renungkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi rajim. Washkuru ni'matallahi in kuntum ta'budun. Dan syukurilah nikmat Allah jika hanya kepadanya lah kepada Allah lah kamu beribadah. Ayat mulia ini mendidik kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah sebagai wujud pengamalan syukur kepada Allah. Kemudian, poin selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ay ya'kul akla aklata fa yahmadahu 'alaiha au yashrab al syarbata fa yahmadahu 'alaiha Sungguh Allah sangat ridha kepada seorang hamba yang Apabila ia makan satu makanan, ia memuji Allah atasnya, atau ia minum satu minuman, lalu ia memuji Allah atasnya. Hadis riwayat Muslim: Hadis mulia ini mendidik kita agar kita selalu memuji Allah ketika mendapatkan nikmat dari Allah sekecil apapun nikmat itu. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan dari Allah, kita mesti memuji Allah sebagai tanda kesyukuran kepadanya. Agar Allah ridha kepada kepada kita. Ucapan Alhamdulillah yang diucapkan oleh lisan kita itu berawal dari amal hati. Amal hatilah, hatilah yang memuji Allah. Hatilah yang bersyukur kepada Allah, lalu uh, hati yang mendorong lidah kita untuk mengucapkannya dalam bentuk ucapan alhamdulillah. Hati juga amal hati juga yang menyertai ucapan lisan ini. Ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka hati kita uh, mengingat nikmat Allah. Kenapa saya memuji Allah karena saya bersyukur karena nikmat Allah yang uh, sangat baikin, sangat nikmatin, dan amal hati juga yang menindaklanjuti ucapan syukur dengan lisan. Ketika lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita menindaklanjutinya. Dengan selalu mengingat nikmat Allah, selalu menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Hati mendorong anggota tubuh untuk mengamalkan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Itu yang dimaksud bahwa amal hati menindaklanjuti ucapan lisan. Alhamdulillah, pemirsa yang budiman, oleh karena itu. Syukur bertumpu pada amal hati. Karenanya kita mesti mengulang-ulangi dalam hati, saya bersyukur kepada Allah. Saya berterima kasih kepada Allah. Sungguh sangat banyak nikmat Allah yang ada pada saya yang mesti saya saya syukuri. Dan kalimat-kalimat yang lain yang maknanya mengungkapkan rasa syukur dengan hati. Itulah amal hati yang uh, mendorong lisan dan anggota tubuh kita untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur ini sangat penting karena syukur itulah yang mengundang tambahan nikmat. Sebaliknya, kufur nikmat akan menyebabkan Allah mengganti nikmatnya dengan azab yang keras. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz rabbukum" La in la inna Dan ingatlah Tuhanmu telah menetapkan sungguh jika kamu bersyukur niscaya aku Allah menambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur nikmat sungguh siksaku teramat keras. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya yang bertumpu pada amal hati kemudian amal lisan dan amal anggota tubuh barakallahu fikum Aku qawli hadha wa astaghfirullah walakum. wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan telah menonton video ini dukung terus channel dakwah pkm tv dengan cara like komen share dan subscribe ikuti juga informasi kajian pkm tv di akun resmi pkm tv